jumpa lagi. Oh, kayaknya belum merasa aman kalau atau mantap kalau nggak pakai casing ini. Kebetulan saya sudah pesan casing sebelumnya, sebelum HP-nya ini datang. Saya tuh udah pesan casingnya dulu, guys. Jadi begitu HP-nya datang, langsung casingnya tuh siap. Aku beli dari internet. Tara, ada ini. Ini asli dari Samsung ya ini. Terus ada ini yang edisi Tom Brown. Yang edisi Sultan. Tom Brown. Ini hard case ya ini. Terus ada yang bening juga, yang bening-bening guys. Biar kelihatan warna casingnya, casingnya. Enggak asli. Kelihatan mah bebas. Yang penting istana udah selesai. Rumah udah dibangun. Terus tempat usaha udah disiapin. Tinggal modal usaha terus pulang. Jadi sultan beneran. Tuh ini yang bening-bening. Kita mau coba yang bening dulu ya. Tapi beningnya bagus ya. Enggak kayak ngedok. Bening-bening yang ya. Handphone-handphone biasa begitu. Ini semi-semi hard case ini. Jadi pasangnya itu dari bawah sini, pojoknya dulu, jangan dari sini ya. Jadi dari sini. Kita kirain pecah, Kak. Ternyata plastik. Ditekan terus. Tuh. Langsung terpatri terus. Nanti goreng. Sedikit kan warnanya. Ini aku sengaja pilih yang itu biar ada standingnya. Bisa di standing. Tapi di tempat kartu tadi. Terus ini walaupun nggak ada standingnya, benernya bisa begini guys. Kalau HP ini ya bisa begini sendiri. Saingan dengan ini ya. Ini yang fold, ini kakaknya. Ini yang lebar yang bisa jadi tablet ini. Tuh. Kalau begini jadi HP biasa. Ini juga HP Sultan. HP-nya Logan Lee. Kalau ini HP-nya siapa? Anaknya. Bukan, Hanbyul sama. Iya, Hanbyul. Sama siapa yang jahat? Apa? Chun Soo-jin, HP-nya Chun Soo-jin pas bunuh. Benar. Yang terakhir kan? Udah kita ini coba yang casing ini ya, terus casing yang Tom Brown ya, warna sultan. Oh guys, keren. Colorful. Kita ganti warnanya ya. Gak ribet kan gantinya? Enggak, tinggal ini sih, tapi hati-hati ya guys, karena ini HP lipat. Jadi mending dilipat aja ya. Kita pindah ke sini. Ada miripnya di belakang, kayak baju ya? Iya, kayak bajuku, sweater yang mahal itu. Gemetar. Maaf ini bukannya sombong ya guys. Saking senengnya karena kerja keras sendiri ya. Cakep guys. Keren ya warna keren. Ini. Keren. Jadi hidup antara hitam sama itu. Wow. Ada ininya. Kayak baju. Bahannya juga bagus ini lagi. Lihat. Disitu bahannya bagus ini daripada yang benar. Bentar, Sultan. Ada namanya. Itu merek-merek Sultan yang di drama apa Sultan? Drama True Beauty, bajunya Cak Anwu tuh cakep. Coba-coba. Cuy.
buat seneng-seneng aja. Ini bukan halul dong, ini kenyataan. Kenyataan. Hmm. Tapi ini buat seneng-seneng saja, enggak pengen sombong. Yang punya kayak gini juga banyak kok di luar sana yang mampu beli. Karena sangkingnya senang. Cuma excited aja sama barang yang baru lah terus hasil kerja sendiri. Kita copot, kita ganti yang. Nah, beda kan? Kalau hasil kerja sendiri sama bukan hasil kerja sendiri, kalau bukan hasil kerja sendiri sembarangan ya. Sembarangan yang pakai kan, kalau hasil kerja sendiri pasti pakainya hati-hati. Kalau ini lihat, udah kayak HP. Ganti. Bentar lagi ganti. Ini casing yang soft case. Ini tadi dua kan hard case. Terus ini yang soft case. Ini yang paling mahal karena asli dari Samsung. Percaya kalau bahannya ini pasti bagus. Kita buka. Bisa dibocor harganya, Sultan? Ini angka-angkanya aja di belakang. 35.000 won. Setara sama 400.000 casingnya. Kalau di Indonesia berapa sekarang? 16 juta, kata saudaraku tadi baru WA, katanya 16 jutaan. Tapi bukan warna begini kan? Atau ya, sama? Warna yang itu. Sama? Warna yang khusus edisi ini kata temanku itu di Indonesia limited, katanya cuma 10 ya. Disediain 10. Kalau enggak mungkin ada yang bisa pesan di luar negeri mungkin. Tuh ini bagus deh, soft. Oh, gitu. Ada talinya. Keren ya? Keren. Warnanya pun matching, yang cowok cocok ini. Orange terus navy. Ada dua pilihan, putih terus talinya hijau. Tapi itu kalau keren. Putih kan cepet kotor, maklum. Kerja di pabrik, bukan kerja kantoran. Ntar lagi jadi sultan kok. Amin. Kan udah banyak pengikutnya. Pengikut-pengikut halu. Ini dilepas, oh lepasnya gampang yang ini. Agak kencang sih ini. Mungkin beda harga. Iya memang beda harga kok. Murah itu yang itu. Makanya aku pilih warna hitam karena dia ini kalau hard case gesek-gesek di sini loh. Kalau dilepas. Ya, kayak ini kan ya. Iya, akhirnya ini. Akhirnya ini ya kelihatan lecet-lecet kan tuh, bener. Tuh padahal enggak pernah jatuh ini. iPhone nggak pernah jatuh tapi pernah lempar. Kita pasang ya guys. Harus tengahnya. Oh langsung begitu ya. Jadi dipegang begini juga. Iya. Ini talinya fungsinya buat apa? Pegangnya sini. Biar nggak capek. Cakep, nggak jatuh. Ini keren juga. Coba lihat di sana. Lagi santai gini. Pasti orang yang di sana penasaran, cakep banget casingnya. Casingnya, casingnya sama HP-nya yang cakep orangnya enggak ya? Haus, ngopi dulu ya. Tinggal terserah ini. Kita tadi kemarin itu review tadi kameranya belum dicoba ya. Kita coba kamera, biasanya orang yang pengen lihat tuh kamera yang penasaran. Terang ya? Keren, terang banget. Kalau lihat begini agak gelap, tapi waktu pasti pakai kameranya terang. Ini juga bisa buat selfie loh guys. Kita pakai kamera kamera belakang, coba dimakan. Bisa buat selfie, coba selfie. Terang banget. Yeah.
sekarang. Oke. Tapi ini benernya ada fitur yang ini, yang selfie pakai layar depan nih. Nanti dicari. Oh iya, ketuk ketuk ini dua kali kayaknya. Tuh guys. Lihat. Tuh tuh tuh. Kameramennya kelihatan. Kameramennya Sim Suryan. Iya, jadi kan kita kita cekrek ya. 1 2 Jadi kita cekreknya itu 2 kali coba. Maklum HP baru. Jadi sebenarnya HP baru itu pertama foto itu buka sendiri. HP baru deh. Jadi enggak tahu ini tombol itunya di mana. Maaf katrok ini. Enggak langsung. Oh. Di... oh. Ada. Ada. 1 2 Bentar, di zoom. 1 2 Hasilnya. Kita lihat di sini. Tuh terangkan. Jadi muka Sim Suryonya ditutup. Ya. Ah, puas banget sama HP Samsung Galaxy Z Flip 3. Samsung Galaxy Z Flip 3. Oke. Sekian reviewnya. Makasih. Sampai ketemu di tempat shooting kedua. Iya, sampai ketemu di Busan. Makasih sudah menonton semuannya. Annyeong. Yeopseyo. Ye.